Din. Din, aku gak bisa lagi nahan perasaan aku sama kamu. Aku suka sama kamu. Saya minta semuanya hari ini harus lembur. Lembur. Kalau ada yang mau protes, silahkan langsung angkat kaki keluar dari perusahaan ini. Kamu juga, Udin. Siap, bos. Bos, saya mohon izin ambil sepeda dulu, boleh nggak, bos? Masih ketinggalan tadi. Ya udahlah, sana cepat. Enggak usah, aku bisa kok. Mau ngapain sih di sini? Ya, mau ngobrol aja sama kamu. Lagian kerjaan aku udah selesai kok. Enggak apa-apa kan? Ya, enggak apa-apa sih. Din. Aku enggak bisa lagi nahan perasaan aku sama kamu. Aku suka sama kamu. Dan aku enggak peduli walaupun kamu cuma OB di sini. Siapa? Dia udah lewat ke situ. Masa sih? Yang bener aja gue gak salah denger kan? Siska naksir sama Udin. Hah? Tapi kenapa jadi gue yang kesel kayak gini sih? Wah, apain juga gue mikirin mereka. Dia masuk. Wah. Apaan itu? Bawain air jahe buat bos. Minuman jahe? Emangnya saya suruh kamu buatin minuman buat saya? Ya, enggak sih bos. Cuma di minuman bisa bikin pit bos. Kamu ini ngomong apa sih? Kan bos ini pekerja keras. Dan bos takutnya lupa minum vitamin atau apa. Makanya saya kasih air jahe ini bagus buat menyehatkan tubuh bos. Iya bos, iya bos. Jangan pecat saya bos. Canda. Yang mau ngecat kamu itu siapa? Ya udah. Makasih udah perhatian sama saya. Ya udah bos, dicoba dulu nih. Udin, saya mau minta kamu ikut dulu sama saya. Kemana? Udah, kamu ikut aja dulu ya. Oh ya, nanti ada file yang harus dibawa, nanti saya kasih tahu kamu. Ini baliknya nih. Tolong kamu urus semua karyawan yang lain dan kerjaan yang tadi harus selesai besok. Ya, gagal deh pulang bareng sama Udin.